Assalamualaikum Sobat Bonsai semuanya. Kali ini saya akan memangkas atau mempruning bahan ini Sobat Bonsai, karena bahan ini sudah rimbun sekali dan banyak ranting yang tidak diperlukan yang harus dipotong, karena pertumbuhannya yang dominan akan memperlambat pertumbuhan yang ranting yang memang diperlukan saat bonsai. Dan ini batangnya sudah mulai ada pembesaran saat bonsai. Ya, karena rantingnya ada yang besar, maka dari itu batangnya pun mengalami pembesaran seperti ini saat bonsai. Ini kecil, namun saya pakai sekrup dan juga ada. Ini tidak pakai sekrup sobat bonsai, sebagiannya tidak pakai sekrup. Seperti ini, hanya pangkalnya saja. Karena kalau kecil tidak perlu pakai sekrup, tidak apa-apa sobat bonsai, tergantung modelnya. Kalau modelnya tegap itu tidak perlu pakai sekrup karena bebannya ya ringan. Tapi kalau serenting dan agak beban itu wajib pakai sekrup, karena nanti lemnya yang dipakai itu akan berkurang kekuatannya saat bonsai. Nah, inilah kira-kira untuk sementara sobat bonsai, dan ini tidak saya potong karena saya akan besarkan lagi. Nah, seperti inilah sobat bonsai hasil akhirnya, dan nanti saya akan mendesain seperti ini sobat bonsai. Nah, ini hanya desain sobat bonsai, tapi kira-kira seperti itulah nanti modelnya, dan semoga bisa seperti itu sobat bonsai. Bagi sobat bonsai yang baru menemukan channel saya, silahkan tonton juga video yang lain tentang pembuatan yang ini atau pembuatan yang lainnya. Dan tentunya yang baru menemukan channel saya tidak tahu atau belum tahu tentang pembuatan seperti ini sobat bonsai. Dan jika sobat bonsai ada yang bermasalah dalam pembuatannya dan sudah mencoba tapi gagal, silahkan konsultasi dengan saya. Nomor WA saya ada di link deskripsi dan konsultasi ini gratis. Dan mohon maaf bagi sobat bonsai yang chat sama saya ingin order bahan saya. Mohon maaf sobat bonsai, untuk saat ini saya tidak melayani pengiriman sobat bonsai. Bahan-bahan ini hanya saya kasih atau lepaskan untuk di daerah saya sendiri untuk saat ini sobat bonsai, karena sampai saat ini saya masih malas untuk melayani pengiriman, packing dan lain-lain. Dan untuk bahan-bahan ini memang sebagian ada yang pesan sobat bonsai, dan memang juga ada sebagian yang tidak saya lepas karena memang saya masih menyukainya sobat bonsai. Oke sobat bonsai, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.